Al Nassr memetik kemenangan dramatis atas Sabah Al Ahli dalam laga playoff Liga Champions Asia 2023, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, dini hari WIB. Skor 4-2 jadi bukti ketangguhan Cristiano Ronaldo. Pertandingan ini tidak berjalan mudah bagi Al Nassr. Mereka unggul dalam banyak hal, tapi Sabah Al Ahli membuktikan diri sebagai tim asal Uni Emirat Arab yang tidak mudah dikalahkan. Kali ini, kedua tim bergantian unggul. Talisca membawa Al Nassr unggul di menit ke-11, lalu Sabah Al Ahli membalikkan kedudukan lewat Bres Al Ghassani, 18:46. Ketika kekalahan sudah di depan mata, Al Nassr justru membalikkan kedudukan di menit-menit akhir. Al Ghanem, 88, Talisca, 90+5, dan Marcelo Brozovic, 90+7, masing-masing mencetak satu gol. Kemenangan ini memastikan langkah Al Nassr ke putaran final fase grup Liga Champions Asia 2023/2024. Pada babak pertama Al Nassr coba mengambil inisiatif serangan begitu laga dimulai. Skuad terbaik turun ke lapangan, Ronaldo didukung trio Mane, Brozovic, Talisca. Menit ke-11, serangan Al Nassr membuahkan hasil, umpan Brozovic dituntaskan Talisca dengan eksekusi empurna. Gol, Al Nassr 1-0 Sabah Al Ahli. Tidak butuh waktu lama, menit ke-17, Sabah Al Ahli mencetak gol penyeimbang. Operan Daber mendarat sempurna untuk Al Ghassani. Gol Al Nassr 1-1 Sabah Al Ahli. Setelahnya Al Nassr terus mencoba mengejar gol kedua, tapi tidak ada perubahan skor hingga akhir 45 menit pertama. Masuk ke babak kedua, serangan cepat Sabah Al Ahli membuat kejutan. Memasuki babak kedua menit ke-46, bola serangan pertama, Sabah Al Ahli berhasil membalikkan kedudukan. Skema yang hampir sama, umpan Daber dituntaskan Al Ghassani. Gol Al Nassr 1-2 Sabah Al Ahli. Al Nassr terus melakukan segala cara untuk menyamakan kedudukan, tapi serangan-serangan mereka tidak maksimal. Ronaldo tampak kesal dan frustrasi di lapangan. Menit ke-88, gol yang ditunggu-tunggu Al Nassr akhirnya tiba. Gempuran cepat, Yahya yang ebru masuk lapangan langsung memberikan assist untuk Al Ghanem. Gol Al Nassr 2-2 Sabah Al Ahli. Dramatis, menit ke-90+5, Al Nassr berbalik unggul. Lagi-lagi lewat pergerakan Yahya yang menyodorkan bola untuk Talisca. Gol Al Nassr 3-2 Sabah Al Ahli. Menit ke-90+7, pukulan pemungkas diberikan Al Nassr. Umpan Ronaldo dilanjutkan Brozovic dengan tembakan terarah. Gol Al Nassr 4-2 Sabah Al Ahli.